iya lupa, live-nya enggak dimatiin dulu. Iya, nanti telanjang kelihatan. Jam 8 pagi, standby, nunggu kabar. Setengah 3 baru bisa ngobrol. Betul. Pas datang aja tadi Ana masih ada tamu. Kedatangan pertama cepat keluar. Beliau sampaikan tadi membaik. Kalau nggak membaik nggak mungkin lah ada peluang ketemu Ana, ya tetap aja nggak mau lah ya kemarin nggak membaik gitu kan Mas ya. Betul. Apa yang bikin sampean pengen datang lagi Mas ya? Kasih cerita. Dulu pernah terapi. Iya. Sakit ngomong sakit. Sakit semua enggak badan? Agak sih, agak sakit. Agak sakit. Ya kesakitan banget juga ada, terlanjur apa? Tergantung kerusakan. Agak sakit katanya. Iya. Progresnya dirasanya berapa hari setelah di terapi atau di sini udah ngerasain atau gimana Mas? Waktu habis di terapi pertama kali. Waktu sekali di terapi langsung terasa di remnya. Rasa beda. Iya, rasa beda. Terus setelah itu saya coba di rumah, ya alhamdulillah lebih baik. Baik. Ya. Sekarang serangannya bukan di remnya, gasnya. Ditanya olahraganya udah jarang. Ya. Kalau nggak mau olahraga berarti nggak mau kasih oli ke mesinnya, ya ngadat. Olinya itu darahnya itu. Kalau pengen mesinnya nggak ngadat, olinya harus cukup. Oli itu mengisi korpus. Di dalam sini ada namanya korpus. Nah, darah itu masuk ke situ supaya maerasi dan konsisten. Nah, korpus ngembang, pembuluh darah ngembang kalau sarafnya bekerja dengan baik. Supaya stamina, kebugaran untuk tubuh, kesehatan, vitalitas itu baik-baik saja, olahraga itu memang harus pegangan, stretching dan jogging. Kalau saran cuma bergantung ke orang lain, membaik sebentar, memburuk lagi karena rusaknya dari pola hidup. Memperbaikinya juga harus dari tapi dia gak mau. Berhadapan dengan pasien dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Ana di Salatiga ya. Ini pasien Jawa Tengah sudah di kedatangan ke dua. Kedua. Berat badannya jauh di atas ideal. Iya. Ya. Keluhannya apa Mas? Susah ereksi. Susah ereksi. Biasa aja kok gak di video. Iya. Keluhannya susah ereksi, pemirsa, di usia 42. 42. Usianya 42, keluhan susah ereksi, keluhan lain, zooxidini enggak Mas? Dulu waktu belum diterapi Mbak Ana, ya sangat cepat sekali. Setelah diterapi, sudah ada perubahan. Jadi ini di kedatangan kedua. Dulu kapan ya Mas? Kapan? Pas aku bulan 4 kayaknya. Enggak, aku kan pandemi sudah enggak sini. Maret berarti. Oh iya. Tiga. Pandemi kan aku tutup. Sekitar Maret. Iya. Mungkin ya. Maret atau Februari gitu ya. Maret kayaknya. Sebelum pandemi ya. Iya. Bulan Maret lalu pernah datang dengan keluhan cepat keluar. Iya. Membaik Mas. Alhamdulillah membaik. Membaik dengan berat badan jauh di atas ideal, keluhan cepat keluar. Di kedatangan kedua ini keluhannya bertolak belakang. Susah ereksi. Kalau ejakulasinya gimana? Masih mending Mbak. Mending masih mending. Yeah. Ya intinya tetap nanti dibagusin lagi. Yeah. Ya. Yang dulu ejakulasi dini membaik di kedatangan pertama, yang sekarang ini mengeluhkan sulit ereksi. Ya nanti dibagusin juga soal penahan spermanya. Usia 42. Standby nunggu Ana dari jam 8. 8 pagi. Ini jam berapa, Mas? Jam 2:30. Jam 2:04. Ya. 2:30. Ya, 2:04, 2:03. Dari jam 8 pagi nunggu Ana. Standby di Salatiga. Ini dari Jawa Tengah tapi luar kota. Dari jam 8 pagi, jam 2:30, 2:04, 2:18 ya tadi. Ya. Baru ditemui.
padahal jauh-jauh dari luar kota dan aku nggak tahu kayak apa mas. Duh, berat sekali. Tahu bakso. Wih, gila. Anak dikasih oleh-oleh. Mau lihat apa sih kok berat banget ini 5 kilo ini. Buka oleh-oleh dulu. Sama buru-buru ini. Buru-buru enggak? Enggak. Terus dari pagi loh. Enggak. Dari luar kota Salatiga. Ini anak di Jawa Tengah ya, di Salatiga. Dari luar kota bukan Salatiga dan sudah standby sampai di Salatiga sekitar jam 8 pagi. Jam 2.15 baru ketemu anak. Ini oleh-olehnya tak pameri aja. Oh, mas, kok tahu aja aku suka. Wih, mas beli di mana? Semarang. Di mana? Ungaran. Ini kan lumpia. Ini dimasak dulu. Digoreng ya. Mas, nanti aku pulang besok taruh kulkas dulu. Ih, ini apa mas? Enggak tahu namanya. Ya ampun, banyak banget. Ubi katanya Pak. Ini. Tapi dalamnya susu apa? Lumpia Semarang, cuma mungkin loh kayak di sini kan lumpia Semarang itu terkenal meskipun jualnya enggak di Semarang gitu mas ya. Ini belinya di Ungaran. Iya. Ah. Ini apa lagi? Tahu bakso. Oh, kalau ini bisa langsung dimakan, Mas. Ya. Iya, bisa. Ih. Banyak banget, Mas. Makasih. Ini udah enggak dimasak lagi, dong. Dimasak bisa. Jujur akhir-akhir ini enggak mbak, setelah dari bulan puasa sampai sekarang ini enggak rutin. Mungkin enggak itu sama sekali atau kadang? Kadang. Gua enggak rutin dulu. Karena sibuk atau gimana? Males. Ini tadi yang pasien barusan dari Semarang datang udah 4 kali. 3 kali datang dulu. Setiap kali datang bagus 3 kali. Ini tadi keempat, tapi sebenarnya yang mau terapi istrinya. Ternyata orang tuanya sakit, istrinya enggak bisa datang. Padahal belum terlanjur bayar karena sudah akrab banget dah, nanti gampang belakangan. Pas slotnya tak ganti aku ajalah, istriku enggak bisa. Jalan lagi dia. Tak larang mas. Mas, sampai sudah bagus. Dari kedatangan kedua sama ketiga itu udah tak larang. Gak usah sini lagi, udah bagus. Terus pas pertama di Permak itu kedatangan kedua ke Suapi. Oh sih, sudah butuh aku ini. Terus stretching, jogging, terus mas dikuasain gak butuh. Tetap minta lagi. Setiap kali datang, minta sudah 3 kali, tambah bagus. Nah ini tadi, harusnya istrinya yang terapi, tapi istrinya berhalangan, orang tuanya sakit. Sebenarnya tidak ada kata terlanjur karena belum bayar. Tapi emang slotnya lah, mumpung bisa, ya udah aku aja lagi datang. Kangen ngapa kok standby ini sampai isu gitu? Ya. Kudunya telat gitu, atau apa? Karena aku udah kasih kabar mungkin siang gitu udah kan bisa. Kadang kalau siang panas juga ya, macet juga ya tuh. Ini tadi sama sehari yang ditinggal gimana yang di rumah? Enggak apa-apa. Mau biper, kasihan masnya nunggu dari jam 8 pagi. Berapa jam mas berarti? 8 ke 12, 4 jam. Iya. 4 tambah 2. 6 jam nunggu anak. Nunggu kabar. Ya. Mau nggak pemirsa nih kasih emasnya banyak banget tuh. Plastiknya diangkat 5 kiloan nih. Berat banget. Ini
tak nunut ke kulkas dulu. Aku tak keluar bentar, sambil ngerokok-ngerokok aja. Ya. Nanti kayak biasa. Karena mau mandi ya. Ya. Ini camnya nggak dimatiin dulu. Camnya nggak dimatiin dulu. Oh iya lupa, live-nya nggak dimatiin dulu. Iya, nanti telanjang kelihatan.